Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunan Ahmad. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan Wi-Fi dan masuk ke jaringan Wi-Fi di smartphone Android. Tapi sebelum masuk ke tutorial, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut. Pertama-tama, buka smartphone kalian, lalu masuk ke pengaturan. Setting, setelan, ada Wi-Fi nonaktif, aktifkan. Ini Wi-Fi yang tersedianya untuk bergabung ke jaringan Wi-Fi-nya cukup mudah, klik aja. Artinya udah bergabung ke jaringan, udah masuk ke jaringan, kita test speed. Jalankan uji. Ini kecepatan internetnya, maklum di kampung, cuma sampai 1,8. Dua. Uploadnya 7, 8, 8. Ini downloadnya 2,7, uploadnya 7,69. Selain cara tadi, kalian bisa, selain dari pengaturan ini, bisa swipe ke bawah dari atas. Di sini ada pengaturan. Nah, di sini kita bisa langsung aktifkan atau nonaktifkan Wi-Fi-nya. Jika ini yang tersedianya, jika belum masuk, masukkan kata sandinya. Sambung dan masuk. Salah kata sandinya. Sambung. Kata sandinya apa? Lupa. Salah kata sandinya, sambung dan menyambung. Oke, itulah ya tutorial cara mengaktifkan Wi-Fi dan masuk ke jaringan Wi-Fi di HP smartphone Android. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.